warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya informasikan kepada seluruh masyarakat kita juga, pada tahun 2019 ini, insya Allah pemerintah Kabupaten Indragiri akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak, insya Allah yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019. Oleh karena itu, masyarakat desa yang desa-desanya akan melakukan desa serentak yaitu berjumlah 62 desa untuk segera mendaftarkan diri sebagai pemilih yang belum terdaftar di DPS masing-masing desa. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang berminat menjadi calon kepala desa, pendaftaran mulai dibuka pada tanggal 30 September 2019 ini. Nanti lapor kepada panitia atau mendatangi panitia pelaksana di masing-masing desa untuk mengambil formulir pendaftaran dan syarat-syaratnya di sana ya. Saya mengharapkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga 2019 ini dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.